Berikut adalah hasil pertandingan, babak kualifikasi, dan babak pertama Vietnam International Challenge 2024. Di babak pertama tunggal putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain India, Arunesh Hari, dengan skor 21-17 dan 21-15 dalam durasi 40 menit. Johannes Saut Marcelino berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo, dengan skor 21-11 dan 21-12 dalam durasi 55 menit. Jason Chris Alexander berhasil mengalahkan pemain India, Ragnu Mariswamy, dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Alfi Wijaya Hairullah berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lu Chiahung, dengan skor 21-14 dan 21-19 dalam durasi 41 menit. Tommy Sugiarto harus kalah dari pemain Korea, Cho Geon-yop, dengan skor 21-14, 12-21, dan 21-23 dalam durasi 1 jam 15 menit. Sementara itu, Cesar Hiren Rustavito harus kalah dari pemain Malaysia, Ong Zhen Yi, dengan skor 21-15, 18-21, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 10 menit. Iqbal Dias Syahputra harus kalah dari pemain Malaysia, Samuel Lee, dengan skor 18-21 dan 19-21 dalam durasi 50 menit. Berikut adalah hasil pertandingan babak kualifikasi Vietnam International Challenge 2024 selengkapnya.